Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Dudi Cobek di jalan-jalan kuliner. Nah, kali ini Donnya ada di Jalan Pondasi nomor 23A di MPMP. Oi, pengen tahu? Pengen tahu kan? Penasaran kan? Yuk, kita lihat. Assalamualaikum. Ayo, nah ini tokonya nih lagi ya. Lagi apa? Lagi goreng. Nah, kebetulan banget kan lapar sore. Pokoknya yang lewat sini di Jalan Pondasi nomor 23 mampir aja, ada tulisannya Pepe Palembang. Moi moi, ini ada orang yang punya. Oh, lagi ngapain itu? Oh, lagi ngapain? Lagi goreng pempe. Wah, lagi goreng pempe. Pengen pengen tahu kok satu pempe itu berapa sih kok yang kapal selam tuh? 20.000. Wah, 20.000 plus pakai apa kok? Pakai piring, pakai sendok, semuanya dapat pokoknya, tenang aja. Pakai mie lengkap. Oh, pakai mie lengkap. Nah, kok di sini di Jalan Pondasi sudah berapa lama, Pak? 20 tahun. Ada cabangnya di selain sini? Jalan Penggambiran. Oh, Jalan Penggambiran, nomor? 61. Nah, ternyata Koko Moi punya empe-empe ada cabangnya di Jalan Penggambiran nomor 21. Nah, 61. Oh, nomor 61. Kalau teman-teman dulu di Cebok pada jalan-jalan Penggambiran, ya itu di dekat Rawamangun ya kok ya. Nah, mampir, tanya, empek-empek mau yang ada di mana? Nah, kebetulan saya lapar banget, pengen cobain. Wah kok, seksi ini udah disiap ini kok. Wah makasih banget nih kok. Ternyata Koko juga lagi siapin nih menu-menu handalan Koko kapal selam. Pengen tahu, yuk lihat yuk prosesnya. Oh. Nih Koko Mo ini lagi siap-siapin nih tuh. Nah. Wah, panas banget. Enak kalau pempek makannya tuh panas-panas. Jadi disiram sama kuahnya tuh pakai mie. Tuh coba lihat tuh. Mantap. Ini porsinya 20.000. Ini sangat apa namanya terjangkau sekali pemirsa ya, di Adon Cebok dimanapun ada berada ya. Nah, tuh. Nah, ciri-ciri pempek yang dilihat dari adalah bumbunya, kuahnya. Kuahnya ini kental. Ya, kental. Ya kok ya. Ini campurannya di apanya nih kok? Pakai udang? Pakai ya. Terus sambal terus juga gula merah ya kok ya? Iya. Nah, ini dibalur dengan pakai mie. Waduh, mantep banget. Nanti kita coba ya. Ini kuahnya kental banget tuh, coba kita lihat. Mantap banget. Ini habis hujan-hujan ya, makan kayak gini, wih mantap. Nah, buat teman-teman yang pengen ke Jalan Pondasi nomor 23 ya, langsung aja nih ada samping ini, samping apa namanya? Oh, kita lihat tuh, kita sajin koi bareng-bareng koi, yuk. Aduh. Ini tuh. Pempek, nah. Coba nih, kita lihat yuk, kita cobain yuk. Yuk, sini. Nih. Nih, lihat nih. Teksturnya tuh. Lihat. Ciri-ciri pempek matang dalamnya adalah tuh, seperti ini. Tuh, ya. Jadi luarnya garing, dalamnya itu tidak begitu garing, ada telurnya. Nih. Berasak banget telurnya. Nah, ini yang dilihat nih bumbunya. Karena pempeknya pun kalau dari bumbunya pun kita bisa lihat. Kental. Udangnya berasak. Sukanya. Ini yang membedakan, saya bisa belok ke pempeknya Koko Moi. Nah, ikannya berasa, enak. Wah, mantep banget. Buat teman-teman yang mau coba, datang aja, Eko ya. Datang ke Jalan Pondasi 23A. No, di pempek
paling memoy. Oh, ada pesan nggak buat Tulisa? Sampaikan nggak? Apa yang mau kau sampaikan buat Pepe? Kok? Boleh coba. Boleh dicoba. Datang aja rame-rame. Harganya berapa kok satu porsi? 20.000. 20.000 yang biasa? Ada yang lenjer 19. Lenjer 19. Nah, harganya sangat terjangkau sekali. Dan jangan lupa saksikan Pepe Moy hanya di Cebok TV. Saya Doni Cebok dan Koko. Nama saya Koko Burhan. Koko Burhan. Pesan datang ke Pepe Moy. Saya Doni Cebok dengan salam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai jumpa.